Lancarannya ya. Lancarannya nanti. Semuanya akan dilakukan sambilan Wajah Jakarta, memajukan rakyat Jakarta. Ini memang pemikiran tugas saya dari Pak Jokowi. Banyak orang tuh sekarang belum ngerti apa pikiran Pak Jokowi. Nah, saya meneruskan itu cocok. Tapi karena pikirannya sama jadi cocok. Pikiran beliau sederhana saja. Bagaimana orang yang penghasilannya pas-pasan atau nggak punya penghasilan, itu anak-anak turunannya bisa sekolah sampai kuliah. Makanya dia keluarkan KJP. Nah, sekarang kami mulai lanjut lagi nih. Sampai kuliah ada kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Jadi seluruh Indonesia kalau masuk kita kasih kuliah. Nah, ini akan dicontek lagi ke nasional nanti. Jadi Jakarta ditugaskan untuk uji coba. Kita jalankan bertahap. Kesehatan Jakarta sekarang relatif sudah sangat baik. Kita menjadi secara nasional yang pertama kali melaksanakan amanat undang-undang. Siapapun yang sakit, jadi kalau ada pasangan calon yang lain, yang sakit khusus untuk ini, untuk yang ibadah, untuk yang sholat, kita mah nggak usah nyebut begitu. Siapapun sakit, asal mau masuk kelas 3 mah nggak bayar, itu nanti di Jakarta. Ini jangan-jangan